melihat air dan menduga ada air, ini penyebab membatalkan tayamum. Sama halnya kalau seseorang yang bertayamum tengah tayamum melihat air juga dapat membatalkan tayamum. Yang lebih jelas, simak penjelasan di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Waya betulul tayamumu bi hadithin waqad marra bayanuhu fi babihi waridatin hadha min ziyadati wa bi ru'yati ma'in ay bil ilmi bi wujudihi wa in dhaqal waqtu anil wudu'i wa tawa wa tawa humuhu wa tawa humihi ka'an ra'a siraban au jama'atan jawwaza anna ma'ahum ma'un bila ha'ilin fihima yuhawilu an isti'malihi min sabu'in wa atashin wa nahwihima li'anahu lam yushra' lam yashra' fil maqsudi fasbaha ma law ra'ahu fi asna'il tayamumi fa in kana tamma ha'idun wa 'allamahu wa 'allamahu qabla ru'yati wa tawahumi aw ma'ahuma lam yabtul tayamumuhu dan batallah tayamum dengan sebab hadas. Dan sungguh telah lalulah bayannya hadas pada babnya hadas. Dan dengan sebab murtad, bermula ini murtad, itu daripada tambahanku. Dan dengan sebab melihat air, artinya dengan mengetahui dengan wujudnya air, walau sekalipun sempitlah waktu daripada berwudu. Dan dengan sebab menduganya air, contohnya seperti bahawa melihat yang seorang akan bayangan air atau akan satu jamaah yang boleh jadilah bahawa sesungguh berserta mereka jamaah itu ada air. Dengan apa ru'yah air, tawahum air dapat membatalkan tayamum dengan tanpa air. Fihima pada keduanya melihat air dan tawahum air. Yang menghalangi ianya air daripada memakainya air. Air tersebut dari sabuk binatang buas dan haus dan umpama keduanya sabuk dan haus. Karena bahwa dia seorang itu tidak dibolehkan masuk ia seorang pada salat. Maksud itu adalah salat. Maka serupa ianya melihat air dan tawahum air, akan ma jika dia melihat ia seorang akan air pada pertengahan tayamum. Maka jika ada di sana itu air dan mengetahui ia seorang akan air sebelum melihat atau tawahum dan tawahum atau berserta keduanya ru'yah dan tawahum, ni saya tidak batallah tayamumnya seorang. Lanjut dari masalah di belakang. Sekarang kita masuk dalam masalah yang lain. Di belakang masalah sebab tayamum, rukun tayamum, syarat tayamum itu sudah habis. Sekarang kita masuk menjelaskan masalah batal tayamum. Ini masalah batal tayamum. Pertama, tayamum ini batal dengan hadas. Jadi kalau datang hadas pada diri kita, maka tayamum sudah batal. Soal masalah hadas ini telah dibayan pada babnya. Sudah ada bayan pada babnya. Itu sudah dijelaskan dalam bab hadas. Jadi tidak perlu lagi dijelaskan di sini. Yang ada panjang kitab aja. Faham kan?
Hadas itu terserah bagi hadas kecil atau hadas besar. Berarti dia tayamum, apakah tayamum daripada hadas kecil atau daripada hadas besar. Kalau datang hadas, baik hadas besar datang atau hadas kecil, tak patah tayamum. Nah, ini telah dibayanlah. Atau soal hadas telah dibayan di babnya. Jadi tidak perlu lagi dibahas lagi di sini. Kemudian penyebab yang kedua, penyebab batal tayamum yang kedua itu murtad. Kata riddah ini hadza min ziyadati. Ini tambahan Zakaria Ansari. Kata riddah. Wa riddah ini tambahan Zakaria Ansari. Jadi fahamnya dalam kitab Abi Dar'ah, iaitu asal kitab tahrir, tidak ada kata ini. Ya? Dalam kitab asal tahrir tidak ada kata wa riddah. Ini tambahan Zakaria Ansari. Berarti dengan sebab murtad batal tayamum. Murtad ini termasuk murtad surah, murtad pada surah, yaitu murtad anak-anak, murtad anak kecil, anak-anak, murtad anak-anak juga dapat membatalkan tayamum. Faham kan? Jadi ini mesti perhatikan. Murtad ini ada tiga pembagian. Murtad dengan niat, murtad dengan perkataan, murtad dengan perbuatan. Murtad dengan niat, contohnya yaitu hati kita ragu kepada Tuhan, itu sudah murtad karena kita meragukan adanya Tuhan, itu sudah murtad. Atau murtad dengan niat, contoh yang lain yaitu meyakinkan Tuhan ini ada dua, itu juga murtad. Atau meyakinkan Tuhan ini tidak ada, itu juga murtad. Atau meyakinkan Tuhan ini bertempat, juga murtad. Atau Tuhan ini tidak alim, juga murtad. Atau Tuhan ini tidak dapat mendengar, tuli atau buta, ini juga murtad. Murtad dengan niat namanya. Yang kedua, murtad dengan perkataan. Murtad dengan perkataan yaitu menafikan furuk-furuk syar'i, fiqih atau masalah akidah atau masalah tasawuf. Yang ketiganya sebut dengan dalil qat'i. Jadi fiqih-fiqih, ilmu fiqih yang sebut dengan dalil qat'i, tentang akidah yang sebut dengan dalil qat'i, tentang ilmu tasawuf yang sebut dengan dalil qat'i, ini kalau kita nafikan dapat murtad. Ini namanya murtad dengan perkataan. Kalau murtad dengan contoh murtad dengan ilmu fiqih, aqimus salah ini kan sebut dengan dalil qat'i, yaitu ayat aqimus salah. Jadi salat lima waktu itu sebut dengan dalil qat'i, puasa sebut dengan dalil qat'i, zakat sebut dengan dalil qat'i, naik haji juga sebut dengan dalil qat'i. Kalau kita menafikan tidak ada kewajiban, salat tidak wajib, puasa tidak wajib, zakat tidak wajib, ini menafikan namanya. Berarti ini murtad dengan perkataan. Kalau tauhid bagian akidah, kalau kita menafikan sifat Allah seperti orang Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah sifat ma'ani mereka nafikan tidak ada. Itu murtad namanya. Kafir, keluar daripada Islam kalau menafikan sifat Allah. Ilmu tasawuf juga begitu. Kalau yang sebut dengan dalil qat'i kita nafikan juga murtad. Faham tak? Jadi kalau ilmu fiqih, kalau yang sebut dengan dalil qat'i, ini murtad. Baik ilmu fiqih itu hukumnya sunat atau hukumnya wajib atau haram atau makruh. Yang haram kita bilang wajib, yang wajib kita bilang haram. Inilah yang dimaksud nafi. Membalikkan yang ada, membalikkan fakta sebenarnya. Faham? La taqrabu zina. Zina itu kan haram, sebutnya dengan dalil qat'i, iaitu berzina sebut dengan ayah. Haram hukumnya. Haram hukumnya. Jadi kalau kita membolehkan zina itu, iaitu murtad. Potong kuku itu sunat hukumnya, sebut dengan dalil qat'i. Kalau kita bilang tidak sunat potong kuku, berarti kita murtad karena menafikan furuk iaitu fiqih, ilmu fiqih yang sebut dengan dalil qat'i, itu murtad. Kalau kita bilang tidak sunat potong kuku, ya murtad tu. Itu murtad dengan perkataan. Murtad dengan perbuatan, iaitu yang ketiga. Murtad dengan perbuatan iaitu melakukan gerakan seperti gerakan ibadat orang kafir. Orang Cina
tahu kan gerakan ibadatnya kepada Tuhan mereka. Kalau kita melakukan seperti mereka lakukan, berarti kita murtad, murtad dengan perbuatan. Makanya hati-hati kalau masuk gereja melakukan gerakan-gerakan seperti gerakan ibadat orang Nasrani atau Yahudi, nah ini murtad. Kalau masuk dalam tempat ibadat mereka melakukan gerakan seperti ibadat mereka, itu murtad namanya. Murtad dengan kelakuan atau perbuatan. Faham kan? Jadi hati-hati, murtad ada tiga. Kemudian penyebab selanjutnya dapat membatalkan tayamum melihat air. Maksud melihat air di sini mengetahui adanya air. Ilmu di sini maksudnya bukan lihat dengan mata. Maksudnya bukan lihat dengan mata. Karena ilmu di sini terbenar juga tan. 75% mengetahui ada air atau 100% mengetahui ada air. Jadi ini dua pengertian ilmu di sini. Zan dengan yakin, zan dengan yakin, yakin ada air atau dugaan 75% ada air. Nah, ini sudah menjadi penyebab batal tayamum. Faham? Ini tambahan sedikit. Mengetahui ada air, ini ada kaitnya. Ada kaitnya. Kaitnya yaitu mengetahui ada air di dalam batas mencari air. Di belakang sudah dijelaskan. Batas mencari air, ada batas yang mencari air, yaitu batas jauhnya 1 mil setengah, atau ukuran batas kalau kita minta bantuan teman kita mendengar bantuan kita. Ukuran jauh seperti itu. Berarti mengetahui ada air dalam batas itu, kalau lewat batas ini tidak batal tayamum. Walaupun kita mengetahui ada air, tapi kita mengetahui ada air lewat batas ini, batas yang diwajibkan mencari air. Kalau lewat batas ini kita mengetahui air, ini tidak batal lagi tayamum. Batal tayamum mengetahui air dalam batas yang diwajibkan mencari air. Ini batasnya sudah kami jelaskan pada video sebelum ini. Faham kan? Wa in dhaqa waqtu min wudu'i anil wudu'i. Meskipun setelah kita mengetahui air, waktu sempit untuk berwuduk. Walaupun waktu sudah sempit untuk berwuduk, sekalipun sudah sempit, apalagi salat, tetap wuduk batal. Oh, tetap tayamum batal. Walaupun waktu untuk berwuduk sudah sempit, tetap tayamumnya batal karena sudah mengetahui ada air atau sudah ada zan 75% mengetahui air. Kemudian penyebab batal tayamum lagi tawahum. Tawahum ini ada dua pengertiannya. Waham 75%, syok iaitu 50%. Menduga ada air, menduga ada air, ini dapat membatalkan tayamum. Ini seperti mengetahui air juga. Batas waham air ini, batas menduga air ini dalam batas yang diwajibkan cari air. Kalau lewat batas itu, berarti tidak batal lagi tayamum. Walaupun kita mewaham ada air, tapi mewahamnya melewati batas yang diwajibkan mencari air. Tapi kalau di dalam batas itu kita mewaham ada air, ini batal tayamum. Lewat batas yang disuruh kita cari air, lewat batas itu dugaan kita ada air, maka tidak batal tayamum. Batas sudah kami jelaskan pada video sebelum ini. Batas jarak yang diwajibkan cari air. Contoh wahamnya seperti ini. Kita melihat ada bayangan air. Siraban ini kita lihat pertengahan jalan. Pada pertengahan jalan yang jauh ada bayangan, seakan-akan ada air. Sebab lihat waktu matahari terik. Ketika musim panas, coba lihat di hujung jalan, pasti ada bayangan air. Bayangan seakan-akan ada gelombang air. Itu adalah waham ada air. Berarti tayamum batal. Faham kan? Itu salah satu contoh waham ada air. Kemudian contoh yang kedua itu jamaah. Melihat satu jamaah, boleh jadi jamaah itu ada air. Karena yang namanya jamaah musafir, pasti bawa air lah. Karena di dalam perjalanan kan membutuhkan air. Boleh jadi jamaah itu ada air.
berarti itu sudah menjadi waham, menjadi dugaan ada air pada jamaah itu, maka tayamum kita batal. Faham? Bila ha'ilin, ini kait melihat air atau mengetahui ada air, mewaham ada air, ini syaratnya bila ha'il, dengan tidak ada ha'il. Kalau ada ha'il, tidak batal juga tayamum, walaupun kita mengetahui ada air, walaupun kita mewaham ada air. Mengetahui ada air, menduga ada air, syaratnya jangan ada ha'il. Faham? Jangan ada ha'il. Kalau ada ha'il, tidak batal tayamum. Ini syaratnya jangan ada ha'il, supaya mengetahui air menjadi sebab batal tayamum. Menduga air menjadi sebab batal tayamum. Kalau tidak ada ha'il. Ha'il ini apa? Penghalang. Penghalang antara kita dengan air. Ha'il yuhawilu, iaitu yang menghalangi ianya ha'il daripada memakai air. Air yang sudah kita ketahui, ya, jangan ada ha'il. Kalau ada ha'il, ya untuk apa? Ha'il itu akan menghalang kita mengambil air, memakai air. Berarti tidak batal tayamum kalau ada ha'il. Makanya disyaratkan jangan ada ha'il. Contoh ha'il itu binatang buas, haus, dan umpama keduanya seperti ada lembu lah, binatang yang dihormatkan lembu. Lembu, ada lembu yang sangat haus, air ada, tapi cukup untuk menghilangkan dahaga haus binatang tersebut, atau air yang ada sedikit untuk menghilangkan haus diri kita. Maka kalau ada air seperti itu, tayamum tidak batal walaupun sudah nampak air. Faham? Sabu ini mana kamu buat? Air yang sudah kita ketahui, sudah kita temu, air sudah kita temu, tapi ada binatang buas di sana. Kalau ada binatang buas, berarti sama dengan tidak bisa juga memakai air tersebut. Berarti otomatis sama juga dengan tidak ada air. Makanya kalau kita mengetahui ada air, melihat air, mewaham air, menduga air, syaratnya jangan ada air. Jangan ada sabuk di air itu, binatang buas, jangan ada binatang buas di sana. Jangan ada haus pada diri kita. Karena kalau haus, nanti air itu membutuhkan untuk menghilangkan dahaga, bukan untuk wudu. Faham? Nanti ada mafhum kebalikan di depan nanti. Pokoknya melihat air dapat menyebabkan batal tayamum, tawahum air dapat menyebabkan batal tayamum, jangan ada air syaratnya. Alasan batalnya li'anahu lam yashra', karena seseorang yang bertayamum tadi tidak dibolehkan masuk dalam salat. Maksud ini adalah salat. Kita tidak dibolehkan masuk dalam salat kalau menemui air atau mengetahui ada air. Alasannya itu. Tidak dibolehkan masuk dalam salat kalau mewaham ada air atau melihat air. Tidak dibolehkan masuk dalam salat. Itu alasannya. Berarti masalah ini sama dengan orang yang bertayamum tiba-tiba nampak air atau melihat air. Ini sama surahnya. Asbaha ini hukum kias. Masalah mengetahui ada air, masalah mewaham ada air, ini sama dengan surah orang melihat air tengah melakukan tayamum. Tengah melakukan tayamum tiba-tiba nampak air. Ini tayamumnya jangan diteruskan. Batal tayamumnya. Ambil air dan berwudu. Melihat mengetahui ada air, mewaham ada air juga batal. Disamakan surah melihat air, melihat air dan mewaham air dengan orang yang bertayamum tiba-tiba melihat air. Sama-sama hukumnya batal tayamum. Ilatnya yaitu ada air. Itu ilatnya. Berarti hukum kias ni. Kemudian fa'inkana, ini kebalikan, inilah mafhum mukhalafahnya. Andai kata di sana ada ha'il, air yang kita sudah dapat, air yang sudah kita ketahui ada air, sudah kita ketahui ada air di sana. Begitu kita datangi, ada binatang buah di sana. Ada binatang buah, itu ada ha'il. Berarti tayamum tidak batal. Karena air itu ada seperti tidak ada. Air mah ada, tapi tidak bisa dipakai karena ada ha'il, ada binatang buah yang menghalangi kita untuk memakai air tersebut.
Berarti walaupun air sudah ada, walaupun air sudah kita lihat, namun ada hail di sana, kita tidak batal tayamum. Ini jawabannya. Fa'inkana tamma. Kalau di sana ada hail dan dia mengetahui air tersebut sebelum melihat sudah mengetahui air. Sebelum dia melihat dengan mata kepala, air itu sudah dia ketahui. Atau sudah dia duga ada air di sana. Atau berserta keduanya, mengetahui berserta menduga. Mengetahui berserta melihat langsung. Begitu kita mengetahui ada air, langsung nampak dengan mata. Berarti itu tidak batal. Tidak batal tayamum. Karena kenapa ada batal tayamum? Ada hail, ada binatang buas, makanya tidak batal tayamum. Kalau tidak ada hail, baru batal tayamum. Makanya bila hail ini syarat. Faham kan? Cukup di sini dulu. Tiga otak kamu ulang turah lagi. Tayamum batu ji dengan sebab hadas. Menyokah datang hadas, baik hadas kecil atau hadas besar. Menyokah batu tayamum. Soal hadasnya kalau bayang bab-bab tu. Anak ibu jidah lain. Kamu kata, ya hadas terserah. Menyokah hadas kecil atau hadas besar. Terserah. Yang ada bayang dia tu ada. Kemudian riddah murtad. Murtad, kata murtad ni tambahan lo. Berarti mukum ji dalam kitab Abi Dar'ah, hana kata kitab karangan Abi Dar'ah kalau asal kitab tahrir ni. Berarti dalam asal kitab tahrir ni hana kata warida. Inyo tambahan Zakaria Ansari, Cik Islam. Berarti murtad. Gara-gara murtad dapat menyebabkan batalnya tayamum. Murtad nadir, dengan murtad membuat, murtad dengan perkataan, murtad dengan ni. Murtad dengan ni iaitu ragu dengan Tuhan atau yakin bahawa Tuhan ada dua, nyata ke murtad. Kemudian, murtad dengan perkataan ia tak menafi hukum-hukum yang sebut dengan dalil kata ini. Pemantau hukum, baik hukum syar'i atau hukum fiqih atau hukum matlamat tauhid, akidah atau matlamat tasawuf. Artinya yang sebut dengan dalil qat'i menyertai penafi yang murtad dengan perkataan ke. Menyo murtad dengan buat iaitu dengan kelakuan, temah-temah patung, lagi kafir temah patung atau tacok purih-purih dan berlaku lagi gerakan ibadat awak Cina. Hanya juga murtad. Murtad dengan buat ke? Nya ada hanata marid, ada hanata penapi, ada hanata nid, tetap murtad. Murtad dengan buat. Kamu faham kan? Dan maksud dengan murtadnya walaupun murtad dengan surah. Ida mongcik murtad dengan surah. Murtad dengan surah iaitu berarti punya maksud ji adalah murtad walaupun surah, berarti melengkapi murtad anak mit. Murtad anak mit dah mongcik. Kamu faham kan? Ke alihnya penyebab lah iaitu kalau ni lihat ni maksud ni tak tepu na ilmi tak tepu wujud ni walaupun tak tepu wujud inya watir untuk tamu untuk katempih tetap untuk tetap dayama batal walaupun watir untuk tamu untuk benda katempih sedangkan dia kada tepui tetap batal kerana tepui batal dayama. Kamu kata tepuinya nasarat. Untuk batal tayamum nasarat tepuinya. Tak tepui. Iaitu batas baik lewat batas yang pergi pada kot. Iaitu batas yang tok suara bantuan. Terakhir bantu bantuan bangun tok idungu. Batas bida i dari kot. Baik dua batas bida i. Eh kau batas. Berarti dah tepui eh batas lah. Punya lewat batasnya hati ni. Nya hamba tali dan emong menyo eh batasnya ada deku nai yakin nai atau tan nai nya tetap batu dan emong walaupun wate untuk mu tu kata pe kamu ho kan bin aje tawahum i duga i 25% lah tawahumnya 25% dan termasuk 50% termasuk 50% tawahumnya kau kena jelaskan balik kot termasuk tan termasuk waham termasuk cok kamu ho kan cok atau waham 25% dah tepui atau 50% dah tepui tetap batu wuduk. Batu wuduk, batu tayamum.
Dan tawaham ni lagi ada tadi kemuno batas ki, iaitu batas yang kagabi balikut, batas yang kagabi batas balikut, batas mida'i, ekor wajib mida'i. Orang kali berah balikut. Ha, ehnan buat tawaham na'i. Munyo lewat batasnya tawaham na'i, nyah batu ada temo. Munyo eh batasnya ada tepu na'i, maka buat tawaham na'i, eh batasnya tawaham na'i, nyah batu temo. Toh contoh waham na'i. Lagi tak kalah bayangan ni. Kona bajalah. Nya maksud sirabanya naga air pada dalam. Naga tafsir. Naga jelaskan pada dalam. Di kalah buat pertengahan jalan. Nah, di kalah sesuatu buat pertengahan jalan. Takkan na'i. Muka bayangan ni. Coba kalau jalan yang jauh. Buat ujung jalan yang jauh. Si kalah dalam orang tak boleh. Pasti menggelombang lagi. Ha. Hanya waham na'i. Begitu. Nya tak rasa apa. Contoh waham na'i. Cakap betul tak yang tapi jarak wahamnya ingat baik lewat batas yang diperintahkan kita i baliku. Nyo kalau lewat batas yang tu waham na i, ya hana batu ade kaya mo. Mo kan? Ke kemudian jamaah. Nah, tak kadang tak boleh jamaah, boleh jadi ba jamaah na i. Ha jamaah musafir, pasti orang ambil kan ya, ba i. Sebab gerah-gerah ba tengah jalan. Kaya kan? Ha. Nyatalah tabah tu waham na'i. Tak kalau jamaah tu boleh jadi buat jamaah na'i. Raya kemungkinan na'i. Ha mati kabar tu tak yang mungkin. Tak mahu kan? Ya. Bila ha'il, ni nak kait tu. Kata pu'i atau tak waham i. Nyam bekna ha'il. Munyo na ha'il, kalau yang cerja tu. Nyo bekna ha'il. Ha'il tu. Ha'il yang dihalang untuk pakai i. Hailnya dihalang untuk dah pakai i. Menyona hailnya kau kalau i cerita kau ni. Nyobek dah hailnya sehingga kalon i waham i dapat menyebabkan batal tayamu. Ya bek dah hailnya. Hail yang dapat menghalang pakai i. Matoh contoh hailnya. Kebayang min sabu, sabu binatang buas. Grah dak umpama kedua ji. Tak umpama kedua ji contoh ji. Dan binatang yang dihormati lemur, tengah gerah hak lemur. Ina sedikit hantik lemur tu. Ha, maka wajib duk di ke lemur tengok demo. Nah baiknya hairna munyo na hairna ha batu demo. Tapi munyo hana hairnya batu demo. Tak tepuna i tanpa hair batu demo. Tak tawaham na i tanpa hair batu demo. Ha baiknya hairna mula pegang. Ka? Ka pu alasan batal ji? Ha, batal dua urusan tadi kau apa alasan tu? Karena tadi hanya dibolehkan di syariat untuk tamong dalam maksud. Apa maksud dah? Iaitu semayang. Tujuan tamong tu. Apa maksud daripada tamong? Iaitu untuk semayang kan? Ha, hanya dibolehkan tamong dalam semayang tu. Menyona penyebab batu tamong. Toh penyebab batu tamong. Yang kedua dah menurut yang ada masalah ini. Kalon i atau waham i. Makanya menyona tak kalon i, tak tepu na'i, tak waham na'i. Yang penyebab batu tayamu, maka tanya hana dibolehkan untuk tamu atau maya. Habis. Kakak? Kak. Fa'asbaha. Nah, kibang turah fa'asbaha. Berarti sabuknya menyukai dalam. Nyan ha'il hisi ke. Sebab benda binatang buah nak. Nyan ha'il hisi. Menyukai haus, nyan ha'il syar'i ke. Kamu kan haus? Berkena hair syar'i tu. Ha, tambah lagi sabuk mutuh. Ha, tambah lagi sabuk mutuh. Ha, kamu faham kan? Ni mutuh baik. Yang baik ni mutuh baik. Ni nak mutuh kan hanya dicoi je. Tak ada halang tu pakai ni. Berarti hanya batu ada tema. Ni baik ni hanya. Supaya tak kalau tak tepu na'i. Tak tepu na'i. Tak tepu tak waham na'i. Dapat menjadi sebab batu tema. Ka fa'asbaha berarti turah dua buah turah dari ikutnya takalon i dengan tawaham i yang tapi tak turah ji dengan takalon i bak pertengahan tayamu ge pertama turah ji berarti ge kiah tu dengoh dan tayamu du i batu tayamu takali ke balik kamu kan ah minan ci berarti takalon i tatupu na i tawaham na i juga batu tayamu yang berarti ge kiah masalahnya ge kiah kena bak masalah dengar dan tayamum dui. Ha, kekiah kena. Dengan ailat berarti tama-tama da'i gabir. Ha, kamu akan asbaha kiah, kutiah.
Ka fa in kana tama munyo di sana. Maksud di sana apa? Bak de bai yang dewa deku. Bai yang dewa ha. Ha na hair ina. Na berhala, na mutu, na sabu kena tawas atau atau gedeo grah pale je yang hamati atau na binatang nahwi nahwi na binatang yang tengah gerak. Ha kamu berarti kau na hair lah ke? Ketika kalbu na'i, ketika tawaham na'i, Nabi datang ke? Haa, kak. Dia jawab haji juga oleh habatu dan apa? Apa bakal kepu na'i? Ada na'i kepu? Eh, jika nama utuh, eh, binatang tak mati. Atau tanya orang mati ke? Atau nak utuh buat tempat'i? Kebang nak cok'i? Atau nak na binatang buah hidup na'i? Kebang nak cok'i? Kalau terancang nyawa kan? Maka habatu dan apa? Sebab nyawa wajib jaga. Wajib boleh hara macam orang. Kalau ulang lama. Fa'in kanda tama. Menyona di sana ha'il. Dan tengok tak yakin na'i. Atau tak tan na'i. Tugolah ruyah. Tugolah negara i cik ada pun na'i. Atau tugolah tawaham i cik ada pun na'i. Atau berserta. Ha, berserta keduanya. Tak ada pun na'i. Berserta tak kanda langsung. Ha, kah? Tawaham na tadepu na'i berserta terduga na'i na. Begitu duga berserta yakin na'i tu. Tetak nak batal tak apa. Kerana nak haid. Kenapa kau nak haid? Ya, kamu kan? Ya, nak haid. Gara-gara nak haid. Itu nak sabu. Makanya baik nak sabu na. Dan baik haus na. Dan baik nak mutuh na. Dan baik nak binatang yang pelik, yang gerak. Yang binatang na binatang yang terhormat gerah yang mesti jo igeji mau nyenah ate bagu nak ke ba ate bagu tu nak apa jadi walaupun ye gerah mati ba mati tu memang tu nak apa tu yang anjir anjir jo ig ate ate bagu ke nyo ate mau alam tu ya ga anggap hai ate mau alam tapi nyo ate bagu situ nak apa apalagi ni gerah mun ada jo ig mati ba mati ni boleh kamu ka ate tu nak apa. Tetap dah batu dah mau benda lagi. Mohon ah. Ha. Haji nak bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.